panggil dia. Channel kita, rela kami. Bapak Ibu minta tolong supaya mundur dari. Pemirsa, kericuhan kembali terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga melanjutkan pembongkaran sejumlah lapak pedagang kaki lima di kawasan Pelabuhan Sibolga Kamis pagi. Lanjutan pembongkaran ini merupakan rangkaian penertiban yang dilakukan pada Rabu kemarin. Penertiban puluhan lapak PKL di Jalan Horas Ujung, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, mendapat perlawanan dari masyarakat yang tidak mau lapaknya dibongkar oleh petugas. Bahkan untuk menghalangi petugas, salah seorang warga nekat naik ke atas atap lapaknya. Selain itu, beberapa warga juga telah menyiapkan cairan cabai untuk menghentikan aktivitas petugas. Aksi dorong-dorongan pun terjadi saat petugas pemadam kebakaran melakukan penyiraman untuk merusak lapak PKL, hingga nyaris adu jotos antara warga dengan petugas Satpol PP. Mundur, mundur! Mundur! Selama satu jam ini akhirnya berhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Sibolga ikut menenangkan masyarakat dan mengamankan situasi. Dan petugas Satpol PP Kota Sibolga menghentikan pembongkaran dan meninggalkan lokasi. Liputan kontributor Putma Suryadi, Ersa Asneli, N2 STV memberitakan.